Sekiranya anda terlupa kata laluan AirAsia Super App, anda boleh menukar ke kata laluan baru atau reset password melalui aplikasi AirAsia Super App di telefon masing-masing. Pertama sekali, selepas anda buka aplikasi AirAsia Super App, pada laman log masuk ini, tekan pada forgot password untuk mula menukar kata laluan baru. Seterusnya, isikan pula alamat email yang berdaftar dengan aplikasi ini pada ruangan yang disediakan. Sekiranya sudah selesai, tekan reset password. Kemudian, pihak AirAsia akan menghantar satu email pengesahan penetapan semula kata laluan. Dalam email ini, anda perlu tekan pada pautan ini reset your password untuk proses seterusnya. Pada laman ini, isikan kata laluan baru pada ruangan yang disediakan. Diingatkan, kata laluan ini mestilah mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh AirAsia. Jika sudah selesai, tekan submit. Akhir sekali, ia akan paparkan status penukaran kata laluan baru ini. Sekiranya anda masih menghadapi masalah atau mempunyai sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi khidmat pelanggan AirAsia Super App. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini, dan jangan lupa subscribe atau follow Oligajet untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!